Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan. Ini saya mau berangkat lagi mencari ikan sarden. Dan bukan saja saya akan memancing ikan suluk nanti. Ini yang akan saya buat mancing pancingnya, kawan. Ini pancing perawean nomor 14, selanjutnya pancing ini terbuat dari bulu bebek dan benang-benang sutra. Gimana cara saya nanti pemancing suluk, jangan kemana-mana ya, simak terus video ini sampai habis dan jangan lupa komen di kolom di bawah, like ya. Oke, sekarang posisi lagi di Dali. Ini saya ikut kapal jenis fiber kepunyaannya Bapak Soleh dengan nama Jawa Madura. Yang mana ya? Ini semua para pencari ikan sarden yang lagi berkumpul di tengah Teluk Bandialit. Banyak sekali. Ini mayoritas semuanya dari desa Puger semua, guys. Orang Puger, wong Puger, Puger ini kabeh. Sandaya. Watu singo atau bu batu singa. Semoga aja gak badai, guys, karena mendungnya sudah tertata rapi tuh. Mendung. Halo guys, selamat malam. Masih mancing. Guys, kita suluk.
Apa? Terima. Bandol. Terima. Guys, pancing perawe guys. Pakai bulu bebek ini. Strike. Guys. Kan guys. Kan seluk. Tuh. Guys. Dua. Oh, Amari kalah, guys. Dua. Dua guys. Ngomong ini udah ngancak ya dawe. Lain bisa ngerasa. Ini guys hasilnya guys. Hasil tangkapan sekarang. Mari kita cari lagi guys yang banyak. Oke. Ini guys karena mau narik jaring. Saya gulung dulu ya pancingnya ya, jaringnya mau ditarik. Gampang sekali pak. Dia mudah tidak dapat. Cari bakaran satu pun tidak bisa. Aduh. Makan. Pak. Ya. Tipnya ini kayak anu di jaran ini. Ya. Gak sabar pak ya. Oke. Terima kasih. Waktunya packing guys. Ini taruh di es. Ini esnya. Minum tuh. Kopi dulu. Minum kopi. Dua. Tiga. Empat. 5 6 7 8 9 10 11 guys. Tambahan satu lagi kecil ini. Ikan dodok. Jadi kalau gitu sampai di sini dulu ya. Saya mau narik jaring dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Giovanni Channel.